Halo semuanya. Halo. Hari ini kita ditemenin sama Rais Marasabesi dan di tengah kita Fajar Setboy. Fajar Setboy. Jar, lu tuh umur berapa sih, Jar? 15. Siapa yang ngegolin? Menang siapa? Aduh, Fajar, gue ngelihat dia tuh sekarang di mana-mana dia, bang, tapi nangis bang. Mulu dia. Iya lagi. Dikit-dikit nangis. Berarti Fajar sekarang tinggal di mana? Di rumah. Is, lo gak boleh gitu, Is. Enggak, bang, gue aduh. Aduh, ya bapaknya ya. Yang paling tua lo di keluarga. Benar, benar gitu. Dong. Oke, ini karena Fajar ini kan dikenal sebagai sad boy. Iya. Pertama kali kan kamu di videoin itu nangis kan sebenarnya. Iya, sambil nongkrong sama teman-temannya. Iya, gara-gara mantannya nyebelin kali ya. Iya. Jadi hari ini kita mau hibur Fajar dengan perang makanan happy. Perang makanan happy. Supaya kamu juga happy hari iya, ini. Iya, jadi Fajar happy. Daripada nangis di mana-mana ya kan, kasihan juga. Tebak-tebakan happy dulu dong. Happy-happy apa yang nempel di dinding? Stiker happy. Happy Derman. Aduh. Fajar ada tebak-tebakan happy? Fajar ada. Oh, ada. Ada. Apa? Kenapa cecak diam-diam di dinding? Karena dia happy. Karena dia happy. Salah. Kenapa? Karena kalau diam-diam selingkuh itu kan kamu. Kan dia. Hei, kamu tukang selingkuh. Diam-diam selingkuh berarti kamu kepala cicak. Gitu. Happy-nya di mana? Happy-nya diselingkuhin. Diselingkuhin kita harus happy. Saya nangisin. Dia yang berdua, saya yang berdarah, dia yang telah menikmati, saya yang dia sakiti, dia yang kepelaminan, saya yang jadi tamu undangan. Iya, Jar. Tenang, Jar. Rais, lu ada tebak-tebakan enggak nih? Udah mau nangis ini. Happy apa yang ada selalu pada saat setahun? Happy birthday. Bisa. Happy New Year. Yeah. Benar. Yeah. Setahun sekali happy. Yeah. Happy New Year. Yuk, makanan yang happy. Pertama yuk. Happy. Ada bang dia. Oh, ada lagi. Happy apa yang di ujung kata happy itu nama hewan? Happy apa yang? Wah, ini plesetan yang dibimbing happy. Ya. Happy saurus. Salah. Nggak tahu. Nggak nyerah. Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Happy boy. Apa itu sih maksudnya? Oh, boy, babi. Oh, happy boy. Happy itu bahasa boy. Mana, Fajar? Kerontal. Oh, ya, gitu ya. Ya gitu kan. Ya kan gue nyontoin doang. Iya. Rais lebih mirip lagi coba, Rais. Nah. Oh, kaget lo. Enggak mau kalah dia. Iya. Iya. Set boy dari itu. Set boy. Boynya dari situ. Boynya dari situ. Iya, oke. Happy meal. Jadi kalau misalnya Fajar aku ikan yang mempunyai ekor listrik. Tuh. Ya. Pikachu. Oh, Pikachu. Mempunyai ekor listrik. Oke, kita coba ya. Fajar suka enggak ini ada chicken nugget Happy Meal happy supaya meal. Fajar happy. Dapat ada hadiah chicken bang, nugget. Itu, ada kentang, ada apa nih? Ini cocolannya. Saus. Ayo kita coba nuggetnya ya. Iya, Bang. Silakan, Jar. Sikat, Fajar. Ya, sikat. Ya, Fajar Bukan. Juga ambil. Iya, ambil saja. Saya udah makan kok. Biar. Iya, udah makan aja. Makan. Kita makan. Iya. Kita emang mau biarin makan aja. Sih. Enggak usah. Enggak usah makan. Enggak usah. Dimakan ini kita. Dicocol jar. Cocol dulu. Enggak usah. Enggak usah. Ya, oke. Okay. Enggak pemakan pedas. Ini enggak pedes sih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, oh dia enggak mau dicocol. Oh ya udah, siap pilihan. Karena mungkin dia inget kali dulu pacaran. Kalau putus pedes rasanya. Sempat dia nyocol gini. Oh, pacaran nyocol. Iya, mungkin kan kita enggak tahu. Iya, benar. Ya kita cobain 3-2 itu. Gimana Jar rasanya? Happy meal. Bener happy meal. Bener, ini orang yang happy meal. Tapi gue mau nanya nih, Jan. Lu kan sekarang diundang TV kan? Kemana-mana. Ke YouTube-nya, macam-macam ya. Di Cagur apa segala macam gitu. Sama Ata gitu. Sama Ata juga. Berarti kan lu udah dikenal orang nih, Jar. Ada gak cewek Jakarta yang dekat sama lu? Atau mulai nanya-nanya? Gak ada. Gak ada sama sekali? Tapi kalau ngelihat cewek Jakarta ada yang lo taksir gak? Kayak, wah ini lebih cakep nih dari mantan sebelumnya. Dari mantan tuh dari orang. Emang banyak sih yang cakep. Tapi terkadang hati selalu mengatakan saya punya apa mata
melihat dia cantik. Mana? Tapi hati berkata, percuma cantik kalau bibir seperti SCTP satu untuk semua. Oh. Bibirnya kayak SCTP satu untuk semua. Iya, iya, iya. Buat apa cantik kalau bibirnya satu untuk semua? Bener, bener. Oh iya, untung gak kayak Indosiar ya. Kenapa bang? Lompat. Ikan, ikan. Oh, jatuh ikan. Lagi. Lu ada yang lain gak? Kan SCTV udah, Indosiar udah. Yang lain dong. RCTI. Kenapa? Percuma cantik kalau bibirnya RCTI. Oke, okay, bibirnya oke. Okay. Huruf O sama K. Ngerti nggak? Enggak, saya juga nggak ngerti kok. Yuk, yuk, yang kedua yuk. Ayo. Dari Siantar ini, roti ketawa. Gue nggak tahu kenapa namanya ketawa, padahal gue orang Siantar loh, bokap gue. Ini karena bokap gue Nasution. Iya bang, nih pecah jadi kayak mulut ketawa ngelebar. Oh iya, iya. Di Gorontalo, cemilan khasnya apa, Fajar? I don't know. Aku tidak tahu. Iya. Yeah. Nama rotinya? Roti. Roti I don't know. Nama roti roti. Hah? Nama rotinya roti. Iya. Iya. Iya, benar. Khas tapi khasnya I don't know itu. Nama ada. Hah? Itu I don't know itu bahasa Inggris. Bener. Oh iya, benar. Tadi saya kira bahasa iya, Venezuela. Iya, benar. Iya. Oh, dia jawab pakai bahasa Inggris. I don't know, dia tidak tahu berarti. Benar. Iya, yuk kita coba. Si Fajar, kamu di Jakarta tinggal daerah mana? Di bagian sana. Mana? Sana tuh di mana? Selatan, barat? Selatan, barat. Utara, timur. Sekitaran Jakarta sini dia ada. Iya sih, emang di sekitaran Jakarta. Bener. Ada yang diingat nggak? Di ini kosan atau rumah? Ya. Atau enggak. Apa? Dia di rumah. Rumahnya di samping rumahnya orang. Itu. Oh iya, iya kayak rumah-rumah pada umumnya sih iya. Ya. Emang rumah gua sebelah gua iya. Ada pohon, Bang. Kita sih nggak pernah lihat ada rumah numpuk di atas rumah orang. Pasti di samping. Di samping kan? Sebelah. Iya, yuk, yuk Fajar kita coba sikat nih, roti Fajar. Ketawa dari roti ketawa. Mungkin bisa bikin Fajar jadi ketawa, nggak iya, nangis-nangis lagi. Kita coba ya. Iya, langsung. Oh, semuanya. Oh. Masih sedih, Bang, dia. Kenapa sedih, Jar? Pernah makan ini sama mantan, bareng sama mantan, jadi sedih. Flashback. Apa roti ketawa ini ironis gitu sama lu? Iya. Karena di saat roti ketawa bisa saja dinamakan ketawa. Tapi terkadang dia salah menghibur orang yang sedang terluka. Bukan menghibur ini. Ya, benar-benar. Ini setiap dia makan gini ya. Fajar, tapi lu kayak lu kan masuk TV segala macam, terus lu nangis-nangis. Orang tua tuh pendapatnya gimana gitu ngeliat lu nangis mulu di TV? Apa mereka nelpon kayak, Fajar kamu kurang cairan gak gitu kan? Air oh ya keluar terus. Orang tua juga nangis, lihat saya nangis. Orang tua juga nangis? Lihat saya nangis. Bilang apa tuh dia ngeliat Fajar di TV? Nggak ada, bukan di situ, contoh aja. Contoh doang. Ma, anakmu sudah besar, Ma. Dulu yang pura-pura menangis karena gara-gara mainan. Sekarang pura-pura menangis karena tegar dalam keadaan. Ih. Oh, keren banget bahasanya. Gue suka banget tiap kali dia ngomong gitu. Dia ngeliat depan dulu. Abis itu di kalimat terakhir selalu dia nengok gue. Jadi kayak gue, kok aneh ya gue gitu. Ayah telah mengajarkan kita segalanya. Tapi ayah lupa mengajarkan kita bagaimana cara hidup tanpanya. Oh. Tuh bener kan? Dia ngomong ke lo nih. Iya. Endingnya di lo. Iya. Kayak gue kayak. Kok lihatannya gini sih? Lihatannya gini. Oh, ngelihatnya terlalu gini. Oh iya, iya maaf ya. Kurang ya, presisi. Iya, kurang presisi, ya, Bang. Gini deh gini. Takutnya digigit enggak lah. Takutnya digigit serangga enggak, atau apa? Enggak. Apa? Hah? Oh, di sini warna putih ya. Bisa Fajar bisa ngelihat. Kenapa? Fajar bisa ngelihat sesuatu. Kenapa jadi bisa? Tuh temennya langsung ngomong bisa ngelihat. Fajar bisa ngelihat yang gitu-gitu. Fajar bisa ngelihat makhluk halus. Serius, Jar? Di Jakarta apa yang paling seram yang Fajar lihat? Paling seram yang saya lihat. Ini pertama. Apa? Apa tuh? Ini. Apa nih? Apa nih? Kotoran kuku. Enggak. Apa? Jadi? Ini. Apa? Gatal-gatal. Duit. Duit. Paling seram ngelihat duit. Iya. Kenapa kok seram ngelihat duit? Karena ya syukur nanti itu saya dapat Jakarta gitu. Dan ada satu hal yang paling indah di Jakarta dunia. Di dunia yaitu saya berdoa sementara saya ini hanya orang pengdosa. Setiap tidur saya selalu memikirkan gimana ya agar masa depan mau tercapai. Padahal masa depan yang nyata itu kan sudah ada, yaitu
kematian. Oh. Ini gue taunya di Jakarta rame nih, banyak nih Sonya yeah. Gembira. Yeah. Apalagi zaman emak bapak gue dulu tuh masih suka nongkrong ngajak gue pergi nih. Tapi di Gorontalo juga ada pasti ya, Sonya Gembira. Iya, saya nggak tahu itu. Belum pernah lihat juga nanti ini. Di Gorontalo? Di Gorontalo. Tapi ada? Gorontalo ada, cuman nanti ini saya lihat. Nanti. Saya nggak tahu ada atau tidak ada. Oh, nanti kalau ke Gorontalo dicek lagi ada atau enggak. Ya kita nggak mau ngerepotin juga sih. Iya, agak-agak effort sih harus berangkat. Iya, nanti harus kesana lo cek. Gitu. Nggak perlu sih, nggak apa-apa. Iya. Nih, coba ini enak banget, Soda Gembira. 3, 2, 1. Enak ya? Enak. Seger. Ah, berasa tequila ya dia. Sirup mata cakul lapor dukun baca mantra dengan segelas air putih palita sembah sembuh. Terus di akhirnya tuh kenapa ada tadi untuk mengundang? Biar kayak aduk gitu. Oh, biar kayak iya bener masuk akal lah. Emang kalau kita bikin mie nggak ada sendok tinggal. Iya iya, karena gelasnya kecil kan. Yeah, tapi yeah. Fajar pernah ketemu pernah. Kan? Bukan belum. Tahu dia kayaknya nih visioner. Cuma cenayang dia. Iya, cenayang dia langsung tahu. Gak tadi kan ngomong bisa ngelihat. Hmm. Emang pernah ketemu hantu langsung itu pernah? Pernah. Kayak gimana sosoknya? Hantunya kayak apa gitu? Apa ya, nih? Ya. Ada yang saya rasa. Rasanya udah hilang. Gak tahu kemana. Kayaknya mata saya mondar-mandir. Oh, tadi nyari? Tapi saya fokus ke mata Anda. Oh, oke. Okay. Sulkum mata cakul padukun baca mantra dengan sekilas air putih pelita simba simbu. Gue boleh smackdown bintang tamu gak sih? Ini tinggal diangkat doang nih. Gak boleh. Karena ada meja nih. Gak boleh. Diangkat bikin berat happy. Kita bikin happy. Bikin happy. Iya, iya, iya. Oke, ini apa ini? Itu waffle coklat dong. Happy-nya di bagian mana? Tokonya namanya Happy Lemon. Tokonya, mana gue peduli nama tokonya nama apa. Nama tokonya Happy Lemon. Nama tokonya. Enggak, bukan disuapin. Bukan disuapin. Ayo Jar, kita mari. Coba yuk. Happy Lemon. Saya selalu diingatkan dengan pesawat. Pesawat terbang. Buka mulut. Oh, waktu kecil. Enggak, waktu dulu. Ya dulu kan, emang dulu langsung gede? Masih kecil waktu. Masih ya pasti bener kan masih kecil tadi gue bilang. Iya. Sama ibu ya? Bapak? Enggak, semuanya, nenek. Bareng-bareng? Satu tiga. Sendok, tiga tangan. Langsung gini. Tiga, ibu, ayah, gini. Nenek langsung gini tiga sendok. Kenapa nih? Makan. Oh iya, 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 iya. Bener, mari kita makan. Tiga, dua, satu. Makan, Fajar. Enak, enak banget. Tomatnya. Kalau di Jakarta selama ini, Fajar paling suka makan apa? Ada nggak makanan yang Fajar suka banget di Jakarta? Eh. Apa? Nasi. Iya. Iya, nasi. Saya pernah melupakan nasi. Benar. Iya, iya. Karena dialah apa? Bukan hewan sih. Bukan. Nasi. Enggak ada nasi meong, enggak ada nasi meong. Nasi emang melahirkan sih. Iya, emang iya sih. Nasi mamalia. Iya, nasi mamalia. Ada disusui juga sih. Gimana? Nasi karena itu nasi adalah tumbuhan dari padi. Diolah ke sawah, setelah itu dia lahir ke dunia nyata untuk kita makan. Betul. Yeah. Jadi dia kayak seolah mempersembahkan diri dia buat kita. Iya. Yeah. Bener kan? Jadi kita harus jangan lupakan nasi. Iya. Yeah. Karena nasi itu adalah putih. Hah? Nasi? Iya bener. Putih. Nasi putih. Nasi itu putih. Bagaimana cara kita untuk mengkuningkan? Dibuatin nasi kuning. Ya ampun. Maksudnya dia adalah, ini kasih tahu gue ya, ini benar apa salah. Nasi itu emang putih. Karena memang dia itu lahir ke dunia dalam keadaan suci. Betul. Tapi kadang-kadang pergaulan, kehidupan, benar. Membuat kita lupa bahwa kita ini suci sebenarnya. Benar. Akhirnya kita jadi kuning. Tergoda oleh uang, tergoda oleh keserakahan, tergoda oleh iri. Cewek. Tergoda oleh cewek. Ya. Yang tadinya putih, jadi kuning. Lu bukan lu yang dulu. Lu adalah sesuatu yang kuning sekarang. Bener gak, Jar? Itu betul, bro. Apa yang kita pikirkan di suatu saat nanti, kehidupan ini apa ya, berjalan, jangan pernah berlari. Berjalan? Benar. Tetaplah berjalan.
Karena di suatu saat nanti kehidupan ini hanyalah perjalanan, bukan pelarian. Bener. Enggo. Siapa ulang tahun? Oh iya saya. Eh enggak, lo ulang tahun. Tapi nanti tanggal 31 Mei. Ya berarti bukan. Sabar. Abdul ikut emosi loh. Sabar Bang Abdul. Abdul lagi nongkrong di sini tiba-tiba ngamuk lo. Karena perang happy. Perang makanya happy birthday. Tapi Fajar ulang tahun. Ya enggak apa-apa Jar, karena namanya juga ulang tahun toh juga pasti tahun ini dirayakan. Ya kan. Jadi ini buat kamu Jar. Happy birthday. Happy birthday. Lo ada wish apa? Ada keinginan apa disimpan dalam hati itu sebelum kita aminin. Tiup lilinnya. Belum tiup lilin, matiin dulu. Apanya? Kamera. Lilinnya. Kan mau ditiup. Ditiup jadi mati kalau dimatiin dulu mau nyium apa? Coba dalam hati apa yang diharapkan gitu untuk tahun ini. Tahun ini dalam hati aja. Kuatkanlah diriku hati. Biar enggak set lagi. Biarkan. Aduh, seseorang yang mencintaimu akan mengejarmu. Oke. Jika saya tidak bisa jadi pasangan yang dipertahankan, setidaknya saya bisa jadi mantan yang dibanggakan. Oke. Bapak-bapak makan permen. Cakep. Permen. Tiup-tiup. Gitu. Gitu. Gak pakai gitu. Lama. Kesel juga gue lama-lama. Saya dalam satu tahun itu saya punya ulang tahun dirayakan hanya sekali, setahun sekali. Iya, emang ya. Semua manusia begitu. Gitu. Banyak yang request, Fajar ucapin ulang tahun dong. Ya, itu dianya yang ulang tahun. Bukan buat Fajar. Bukan lunya. Tapi banyak yang ulang tahun. Banyak. Iya, karena yang lahir kan semua lahir. Iya, kita. Beda-beda tanggalnya. Okay. Yuk makan yuk 3, 2, 1. 3, 2, 1 yuk. Iya. Kehidupan ini setengah mati. Dari setengahnya itu yang belajar untuk kita nikmati, bukan hianati. Jar, lu tuh dari tadi punya quote-quote kayak gini. Bener. Tuh inspirasinya dari mana sih? Pasti ada. Dari diri sendiri. Apa trauma yang lu paling rasain? Karena perempuan tuh apa sih sebenernya? Trauma yang saya rasakan, dia memberi HP kepada saya. Dia ngasih HP? Setelah itu pergi. Ngasih HP, setelah itu pergi terus Fajar dipukulin itu HP jambret. HP harapan palsu. HP harapan palsu. HP saya kira handphone. Iya. Kalau ada yang mau collab sama Fajar, IG-nya di mana? Misalnya IG-nya. Ada yang mau ngikutin Fajar. IG saya di Instagram, di akun saya. Gak mungkin di Twitter emang. Nama saya Fajar, J-nya double. Fajar. FAJJAR Fajar Sad Boy. Sad Boy. Oke. Okay. Itu di Instagram, TikTok-nya juga sama. Iya. TikTok. Berarti aktif juga ya. Iya. Sampai kapan Fajar di Jakarta? Ya. Belum tahu. Biarkan Yang Maha Kuasa mengatur semuanya. Benar. Karena saya pertama di Jakarta juga sempat putus cinta langsung ingat Jakarta. Jangan karena cinta membuat hidupku menderita. Oh itu singkatan. Dia ya, punya semua singkatan untuk semua kota. Keren. Karena saya kan laki-laki PSBB, perempuan selalu bikin bodoh. Oh PSBB. Tapi dari awal saya tahu apa itu rasa sakit. Iya sakit. Sakit boleh, bodoh jangan. Udah tahu diri bukan cinta, emang gak harus mencintai ya kan? Wenggo. Oh iya. Keren. Terima kasih semua yang udah nonton. Oke, terakhir kali ada 3 kata yang gratis kalian nonton video ini. Apa? Like, share, dan subscribe. Share itu? Share. Share. Iya. You know? I know. Thank you semua. Ikan hiu dapat di sawah. Makan pepaya ketelan paku, cakep. Karena dia mau gak jadi istriku. Mati.